Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, selamat datang di channel YouTube Sekar Enda. Siapkan alat dan bahannya. Inner instanku ini berukuran 19 kali diameter 9,5 cm ya. Pertama kita buat slip knot, lalu kita buat CH 40 CH atau kelipatan 2, atau bisa juga dibuat dengan CH yang genap. Kemudian kita mundur di rantai yang sebelumnya, di rantai nomor 39, dan kita buat SC 1CH 1SC. Kita sudah sampai di ujung, berarti totalnya ada 39SC. Sekarang kita buat 2 rantai, lalu kita balik seperti ini, dan kita akan membuat DC di setiap rantainya ini. Kita sampai di ujungnya lagi, lalu kita buat 2 rantai, kita balik lagi ya. Kita akan membuat 1 kali baris DC seperti yang tadi ya. Kita sampai di ujungnya lagi, kita balik dan kita beri penanda. Aku beri penanda seperti ini. Ini aku hitung dari sebelah sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lalu aku beri penanda. Dan di sini juga. Ini juga 10 untuk kesininya. Kita lanjutkan ya. Kita buat 3 rantai, lalu dibalik, dan kita masuk di rantai selanjutnya. Jadi di sini. Ini tidak usah diisi ya. Kita maju. Ini kita akan membuat DC lagi. Jadi sampai di penanda ini nanti, ini ada 9 DC. Nah, kita sampai ya di penandanya, kita lepas. Lalu kita buat CH sebanyak 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Lalu kita satukan di sini ya. Kita masuk di rantainya ini. Satukan dengan slip stitch. Ini lanjut kita membuat DC lagi. Nah, seperti ini ya. Berarti di tengah-tengahnya ini nanti ada 19 DC. Ada 19 DC di sini, dan sekarang kita sampai di penanda, kita lepas dulu. Lalu buat 14 CH seperti tadi ya. Kemudian satukan seperti ini dengan slip stitch. Lanjut kita buat DC lagi.
ini kita sebut motif A ya. Dan kita lanjut di motif B, kita buat 3 CH dan dibalik. Kita buat DC lagi ya. Ini tidak usah diisi, kita langsung lompat di sini. Seperti ini. Sampai di lingkarannya ini. Kita hampir sampai di lingkarannya ini ya. Ini juga kita isi. Jadi total ada 10 DC di sini. Lalu kita isi 24 DC di dalam satu lingkaran ini. Kalau sudah selesai membuat 24 DC, ini tadi awalnya ini sudah aku beri penanda ya. Ini kita lepaskan dulu. Kita masuk di rantai awal, kita membuat 24 DC seperti ini. Lalu kita ambil benang yang ditinggalkan, kita tarik. Nah, seperti ini ya. Lalu satukan dengan slip stitch. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjutkan membuat DC. Ini yang di sini ini ya, kita isi juga di sini. Jadi nanti totalnya tetap ada 19 DC. Ini kita isi juga ya. Sekarang kita akan membuat DC 24 di dalam satu lingkaran ini. Ini kalau biar tidak bingung, kita isi dengan penanda. Nah, jadi nanti kita ambil benangnya dari sini. Buat 24 DC dulu. Sudah 24 DC, kita lepas. Lalu lepas penandanya ya, kita masukkan hak pen di bagian yang kita tandai tadi. Lalu ambil benang yang ditinggalkan, kita tarik dan satukan dengan slip stitch. Lanjutkan membuat DC hingga di ujungnya. Ini di ujungnya ini kita isi dengan DC juga ya. Jadi totalnya ada 10 DC di sini. Ini kita sebut dengan motif B. Jadi motif B itu mengisi lingkaran yang tadi dengan 24 DC. Sekarang kita akan membuat motif A. Kita buat 3 rantai lagi. Diputar. Kita akan membuat DC sampai di lingkarannya ini ya, ada 10 DC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita buat CH sebanyak 14. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita buat slip stitch seperti ini, dan ini tidak kita isi ya, kita isi yang di sebelahnya sini. Nah, kita buat DC lagi seperti ini ya. Ini totalnya ada 19 DC di antara dua lingkaran ini. Kita sampai di lingkarannya. Kita buat 14 CH lagi.
kemudian satukan dengan slip stitch. Lanjutkan membuat DC. Ini tidak diisi ya, kita isi yang di sini sampai di ujung. Kalau sudah sampai di ujung, kita membuat 3 CH lagi lalu dibalik. Dan sekarang kita akan membuat motif B seperti tadi ya. Jadi ini motifnya hanya motif A lalu motif B, motif A lagi, motif B lagi, seperti itu ya. Lanjutkan setinggi yang kalian ingin. Dan sekarang aku sudah membuatnya sepanjang 30 cm. Ini aku buat di sini 5, yang di sini 6 ya. Dan di sela-selanya ini ada 10 baris DC bolak-balik tanpa motif. Ini tinggal kita masukkan ya. Caranya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan ini, tinggal dikaitkan. Nanti jadinya seperti ini. Sekarang aku akan membuat SC berkeliling di seluruh bagian rajutannya ini. Sebelumnya ini sudah aku naikkan 2 kali SC ya, bolak-balik. Jadi setelah motifnya ini selesai, tadi aku buat 2 kali SC di atasnya ini. SC bolak-balik. Baru sekarang ini kan kita buat list atau pinggiran ya. SC di semua bagian rajutannya ini. Kita sampai di pojokannya ya. Ini kalau di pojokan selalu kita isi dengan 3 SC untuk listnya. Nah, seperti ini. Ini yang di bagian SC kita isi 1. Nah, kalau di bagian DC seperti ini ya. Ini kita isi 2. Seterusnya lanjutkan hingga memutar, bertemu di sini lagi dan buat 2 kali putaran SC. Sekarang kita akan membuat untuk sampingnya. Kita buat slip knot, lalu kita buat rantai sebanyak 4. Kemudian kita satukan dengan rantai yang awal dengan slip stitch. Dan kita buat 2 rantai, lalu kita buat DC ya di dalam satu lingkaran ini. Kita isi dengan 14 DC seperti ini ya. Kalau sudah 14, kita satukan dengan DC yang awal. Sekarang kita buat 2 rantai lagi dan kita isi setiap rantainya ini dengan 2 DC. Akhirannya ini kita tambahkan 1 DC. Di awal kita membuat DC tadi ya, lalu satukan dengan slip stitch. Sekarang kita akan membuat 4 rantai seperti ini, lalu kita masuk di rantai berikutnya, kita buat DC, lalu 2 rantai, lompat satu rantai yang di bawah, lalu buat DC lagi. Jadi
dari buah dua rantai di atas, di bawahnya lompat satu rantai, baru buat DC-nya. Begini ya. Kita sampai di akhirannya ya. Kita buat dua rantai, kita satukan 1, 2, 3 di sini dengan slip stitch. Lalu kita buat dua rantai lagi. Sekarang kita akan isi lubang-lubangnya ini dengan 3 DC. 1, 2, 3 DC. Lalu di rongganya ini, di DC-nya ini kita isi 1. Jadi ada 4 DC ya. 3 di rongganya. 1. Di badan DC-nya ini kita isi 1. Seperti ini ya. Di ujung baris keempat ini kita tambahkan 1 ya. 1 DC di bagian awalan tadi di sini. Baru kita slip stitch. Seperti ini ya. Sekarang kita buat 2 rantai lagi. Ini baris kelima. Kita masuk di lubang yang sama. Lalu kita buat pola 2 1 1 1 ya. Jadi ada 2 DC. Satu lagi. Nah, ini polanya ya. Jadi 2 1 1 1. Nanti kalau sudah jadi hasilnya seperti ini ya. Dan buat 2 pola yang sama seperti ini. Ini bagian ujung lingkarannya ini aku satukan dengan benang dan jarum jahit seperti ini ya. Baru nanti aku beri paku keling untuk hiasan dan biar lebih kuat. Kita pasang paku gelungnya di sini. Nah, seperti ini ya. Kita pasang. Pasang di ujung-ujungnya seperti ini. Menyatukannya ini aku beri penanda seperti ini ya, dan akan aku jahit dengan jarum tapestri. Ini sudah aku ikat buat simpul. Langsung ini kita jahit seperti biasa ya. Sekarang kita mulai menjahitnya. Ini dimasukkan di dua rantainya ini. Biasanya di depan ambil 1, di belakang ambil 2. Sekarang ini aku jahit dua-duanya ya. Ya, seperti ini ya. Ini biar lebih kuat. Nanti hasilnya seperti ini. Ini ya. Kemudian kita pasang ringnya ya, seperti ini. Kita jahit dengan jarum tapestri. Ini menjahit ring ini juga ada di tutorial tas bulat yang sebelumnya ya. Dan nanti hasilnya seperti ini. Terakhir kita satukan bagian rajutan dengan bagian inner tasnya dengan jarum dan benang jahit seperti ini.
menjahitnya dari sini, memutar hingga di sini lagi ya. Untuk tutorial talinya ada di videoku yang sebelumnya ya. Ini sampingnya seperti ini. Kita lihat dalamnya. Seperti ini ya. Nah, sekarang tas tabung rajutnya sudah jadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga suka dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you again.